Selamat petang, salam sejahtera. Berita hari ini daripada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Sukacita diumumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk memberi bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah termasuklah kaki tangan di bawah skim contract of service, contract for service, pegawai sambilan harian serta lantikan di bawah MyStep. Kerajaan juga telah bersetuju untuk memberi bantuan khas sebanyak RM250 kepada pesara kerajaan. Dalam pada itu, pembayaran bagi bantuan khas ini akan dibuat bersama dengan pembayaran gaji bulan April, yaitu pada 25 April 2022. Bantuan khas tersebut melibatkan peruntukan sebanyak RM923 juta dan akan memanfaatkan lebih 2 juta penjawat awam dan pesara pengumuman pemberian bantuan khas keuangan Idul Fitri pada tahun ini dibuat lebih awal sebagai salah satu langkah keprihatinan kerajaan dalam membantu mereka membuat perancangan awal dan persiapan awal bagi menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pemberian ini adalah bagi menghargai jasa dan pengorbanan penjawat awam dan menggalas tunggal jawab menyampaikan perkhidmatan kepada keluarga Malaysia. Kerajaan berharap dengan pemberian bantuan khas ini dapat meringankan beban keuangan kepada penjawat awam dan pesara serta dijadikan sebagai pemangkin kepada mereka untuk terus berkhidmat dengan penuh dedikasi. Bantuan khas keuangan Edil Fitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam, grade 56, dan ke bawah serta 250 kepada pesara kerajaan. Pemberian bantuan khas keuangan Edil Fitri akan dibuat pada 25 April 2022. Selamat petang, salam sejahtera. Berita hari ini, daripada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, Sukacita diumumkan bahwa kerajaan bersetuju untuk memberi bantuan khas keuangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam (grade 56) dan ke bawah, termasuklah kaki tangan di bawah skim Contract of Service (contract for service), pegawai sambilan harian, serta lantikan di bawah MyStep. Kerajaan juga telah bersetuju untuk memberi bantuan khas sebanyak RM250 kepada pesara kerajaan. Dalam pada itu, pembayaran bagi bantuan khas ini akan dibuat bersama dengan pembayaran gaji bulan April, yaitu pada 25 April 2022. Bantuan khas tersebut melibatkan peruntukan sebanyak RM923 juta dan akan memanfaatkan lebih 2 juta penjawat awam dan pesara pengumuman pemberian bantuan khas keuangan Idul Fitri pada tahun ini dibuat lebih awal sebagai salah satu langkah keprihatinan kerajaan dalam membantu mereka membuat perancangan awal dan persiapan awal bagi menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pemberian ini adalah bagi menghargai jasa dan pengorbanan penjawat awam dan menggalas tunggal jawab menyampaikan perkhidmatan kepada keluarga Malaysia. Kerajaan berharap dengan pemberian bantuan khas ini dapat meringankan beban keuangan kepada penjawat awam dan pesara serta dijadikan sebagai pemangkin kepada mereka untuk terus berkhidmat dengan penuh dedikasi. Bantuan khas keuangan Edil Fitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam, grade 56, dan ke bawah serta 250 kepada pesara kerajaan. Pemberian bantuan khas keuangan Edil Fitri akan dibuat pada 25 April 2022.